kita sekarang berada di kilometer 9 sekian-sekian, mau nyusul Jidan. Jangan lupa subscriber, subscriber, subscriber lagi, dan semakin banyak subscribernya dan makin mantap. Subscriber itu paling gratis di dunia. Woo! Subscriber. Bandung dulu bro, ke Bangkap. Padahal Don, ada cerita yang sangat sedih ini. Sedih? Kan, ya, kan sekarang ini banyak orang atas tidak pernah nunduk. Orang atas? Ya, dia tidak pernah apa? Tidak pernah orang kaya banget ini tidak pernah nunduk. Banyak yang sombong kan, sosokan gitu. Ah inilah, dia semakin dia tinggi ini padi, semakin dia tinggi ini padi, ya. Dia semakin nunduk. Oh iya benar. Berarti ini nilai filsafatnya tinggi. Ya inilah. Ini padi bos. Ini kan padi tiap hari kalau tiap hari dimunculkan padi di petani kan itulah yang banyak petani bos. Iya. Kenapa orang kampung banyak duitnya? Di situlah dia kumpulkan dan tidak pernah ada boros dan tidak dia pura-pura apa yang pura-pura robek baju tapi bisa dibeli kita gitu loh. Nah inilah padi yang sangat indah sekali yang kita harus. Semakin tinggi padi, semakin nunduk padinya gitu loh. Oh, ini harus kita contohin, jangan pernah sombong kepada orang. Jangan pernah kalau sombong. Kalau berilmu tinggi, makin merunduk. Ya, nunduk gitu. Inilah contohnya Om. Inilah contohnya Pak Budi. Ya. Nih, dia nunduk, semakin dia naik, semakin dia nunduk. Inilah padi. Setinggi-tingginya padi, lebih tinggi Pak Budi Dalton. Benar ya, kan? Juga. Bukan begitu peribahasanya. Ya gimana dong? Setinggi-tingginya naon? Naon pergi? Setinggi-tingginya burung bangau pergi, ya. Lebih tinggi kapal terbang. Nah. Oh iya betul sih. Itu peribahasa. Ya, ya betul. Ya. Nah, itulah jangan pernah sombong kepada orang. Jangan. Setiap pemimpin ada masanya. Setiap masa ada pemimpinnya. Disitulah Budi Dalton. Woi. Ya, Pak Dalton salah satu yang ciptakan seluruh benda-benda yang sangat apa ya, sangat pusaka gitu loh. Pak Dalton udah tahun berapa tinggalnya di sini Pak Dalton? Di sini baru 15 tahun. Tadinya saya di Jalan Reog di situ, pindah ke sini. Oh, cara pindahnya pusakanya gimana Pak Dalton? Oh, itu zaman itu belum sebanyak itu. Gitu. Dipindah aja nggak apa-apa. Dulu nggak jauh dari sini saya di Jalan Reog. Rumahnya kena gusuran. Pindah. Kenapa kenakan pusaka aja sikat aja pakai pusaka. Oh, jangan, kan kita harus merunduk. Oh iya betul. Jadi orang ilmu padi. Makin tinggi makin merunduk. Setelah merunduk dimasak baru dimakan. Nah, iya. Oke. Pak Dalton salah satu orang yang sangat dikagumin, yang sangat aku banggakan. Baru pertama kali aku dapat Pak Dalton di sini, yang aku bertamu, diterima sama Pak Dalton yang sangat aku wawancari, yang aku
selama aku wawancara di Indonesia, selama aku wawancara, mungkin aku pertama masuk di pusakanya karena banyak banget yang benda pusaka yang sangat indah dan sangat apa? Sangat istimewa. Istimewa. Halo, sekarang kita lagi di rumahnya Bapak Pak Dalton yang preman apa tahun abad keempat katanya. Pak Dalton ini sudah lama umurnya, sudah abad keempat umurnya. Umur pusakanya yang abad keempat. Oh, pusaka. Ini barang bisa bercanda karena aku Bapak lucu juga, jadi aku bisa bercandain. Oh, apa ya? Karena ini tempatnya apa ya, tempat pusaka, jadi agak-agak deg-degan dulu kan, jadi takut yang zaman-zaman dulu, zaman apa abad 4 ini yang waktu dulu Bapak dapat semuanya, ada yang ya, waktu Bapak atau gimana? Ada yang dari orang tua, dari turunan, ada yang menitipkan banyak, tapi kalau beli kan susah, khususnya kujang nggak ada yang beli. Ini titipan aja semua. Dibersihin tiap Jumat ya? Ya di apa ya? Saya suka berdoa aja di tempat ini. Kalau dibersihkan itu supaya tidak berkarat. Kasih jeruk ya? Iya, satu bulan sekali atau dua bulan. Ah, ya. Kalau di Jawa apa? Kujang. Kalau di Sunda itu apa? Kujang namanya. Kujang. Kalau di sana badik ya? Badik. Ini Bang. Kujang. Aku baru salah satu tempat masuk tempat ini baru aku lihat semuanya gitu. Ya. Kalau di Makassar satu-satu doang. Oh. Kan di museum ada kan? Museumnya ada, tapi museumnya di ini gua. Gua. Ini ada penjaganya atau gimana Pak? Ada. Tikus. Iya banyak tikus kadang-kadang. Aduh. Ya kalau namanya benda ini kan materialnya dari besi, atau ada empat jenis material yang ada di dalam besi ini, Ujang. Ada energinya nggak? Ya pasti ada, karena ini, mereka ini kan berasal dari dalam tanah. Oh, ini semua dalam tanah semua, Pak? Ya iya, kan besi ini kan. Semuanya besi, besi, besi ini kan. Ini kan besi yang dulu, zaman-zaman dulu kan nggak dibuat-buat? Nggak. Nggak langsung? Ya menurut, pernah ada yang penelitian di sini nih, katanya ada yang abad 4 sampai dengan tahun 1600-an. Yang abad 4 yang mana, Pak? Kurang lebih seperti ini malah. Di kolong sana atau ini juga. Bukan. Ini bisa itu sudah habis. Waduh. Sudah habis. Sampai. Iya. Wow. Ini apa namanya? Kalau di Makassar namanya badik, kalau di sini kujang. Waduh, sudah habis ya. Subhanallah. Habis. Sudah apa? Banget ya. Sudah terkena korosi kan apa karat. Ini Bapak dapat dari tanah? Oh bukan, enggak. Kayak harta karun. Semua benda ini kan awalnya dari tanah, artinya besi-besi ini kan digali dulunya sama leluhur dari tanah ini. Oh. Udah tidak ada anunya. Nah iya pasti. Kalau presiden yang pegang-pegang yang mana Pak? Dulu pernah ada karnaval budaya. Nah Bapak Presiden tuh ingin berpakaian Sunda lah. Kalau berpakaian Sunda ya ini. Beliau harus pegang kujang juga. Kujang. Ini yang dipegang sama beliau, lubangnya 9. Ada salah satu ini lubangnya 9 nih. Nah, kalau aku udah pegang ini, aku udah jadi presiden nanti. Lubangnya 9 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama moncong. Moncong ya. Monconnya. Ini model bebek nih. Ini kalau, gila ya. Keren banget ya. Keren banget. Ini ringan banget. Yang ini udah tahun 600-an atau? Enggak, ini justru muda, ini 1600-an lah. Waduh, belum lahir kita, belum masih ini ya. Iya. Ini
tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 1600-an. 1600-an ya. Ini gila, ringan banget, wow gitu. Subhanallah. Ini apa Pak Dalton? Ini buku sastra jendra. Sastra jendra. Ini kan bahasa kayak gue lihat ini bahasa, kalau bahasa luar ya Thailand ya. Hampir mirip. Ini bahasa Jawa Kawi. Huruf-huruf aksara Jawa Kawi. Ini jarang ada yang dapat yang ini. Jarang, yang baca juga udah pada nggak bisa di kita. Kamu bisa baca? Bacanya. Ada nggak huruf Makassar? Huruf. Ada, tapi ada ya? Kayak gini ya. Kayak gini. Udah nggak ada yang bisa udah baca enggak. Juga. Berarti ya. Ya di museum. Kalau itu Pak, kalau banyak yang kecil-kecil itu apa? Itu sama, cuman suka disebutnya itu kujang sajen. Ini kujang sajen nih. Ya. Ada pajimatan, ada kujang wayang. Kujang wayang tuh. Ini ada kujang jago, kujang geni, kujang lanang, kujang balati, macam-macam jenisnya. Ini Pak, foto siapa nih, Pak? Ini sebetulnya orang tua saya ini. Orang tua ya? Orang tua. Wah, subhanallah. Ini yang sebelah kanan atau sebelah kiri, Pak? Yang kiri orang tua saya, yang bawah orang tua saya, yang kanan mertua saya. Oh, mertua. Ini. Udah ini, udah meninggal. Udah almarhum ya. Beliau ini sangat mencintai pusaka-pusaka yang dari zaman-zaman abad dulu. Inilah beliau ini, yang Pak Budi Dalton ini salah satu yang terhormat di Bandung. Yang apa namanya? Kalau dikatakan tadi bab apa teman gue tadi di bawah itu dia ngomong ini Pak Dalton ini yang sangat preman dulu ya. Preman dulu katanya Pak Dalton. Padahal sekarang masih katanya udah punya anak. Udah punya anak. Jadi udah enggak berhenti. Pak Dalton tahun berapa juga ini tahun abad? 4 abad. Ini enggak lah. Ini kan zaman tahun berapa? 89, 87 tuh ada tahunnya nih. 87. Masa anak kecil loh. Bang siapa? Iya masih SMP waktu. Oh, Pak Dalton sekolah? Siapa? Kadang-kadang. Kan kalau pernah itu enggak sekolah. Kayak saya kan enggak putus asa. Kalau saya sih enggak sekolah sampai cuma kelas 1 SMP aja. Aku bisa apa ya, bisa kenal Pak Dalton dari teman-teman. Inilah salah satu Pak Dalton yang sangat aku banggakan dan sangat aku yang indahkan. Dia bisa pusakanya seluruh Jawa Sunda ini dia bisa pegang dulu. Jadi kita bisa tahu Pak Dalton ini ternyata dia preman dulu yang tahun 4 abad. Kita enggak tahu Pak Dalton sekarang udah kulitnya masih kayak manusia gitu loh, bukan pribumi. Manusia yang pribumi. Bukan bumi, apa? Yang kalau yang itu bumi. Yang primata. Bukan, kalau apa tuh? Yang manusia itu yang didapat menjadi itu purba. Sakti. Bukan. Hulak. Apa namanya itu? Lupa lagi. Itu apa? Bumi, yang bumi, apa? Apa? Budi. Apa yang itu yang udah Ibu. Apa sih namanya itu? Ya, manusia apa tuh yang didapat tahun-tahun purba? Ya, manusia purba. Ani, saya kan lahir tahun 72, masa purba. Katanya ini kan abad 4 kujangnya bukan saya. Oh. Tahun 4 abad ternyata ini semua nih. Sunda, aku udah tau lah.
merah. Dan jangan ya kan? Apa masalah pertanyaannya? Wilujeng enjing. Hah? Wilujeng. Wilujeng enjing. Yang punya ujang-ujang, yang punya Sunda, yang punya wilujeng-ujang yang paling top, yang megang pusaka-pusaka orang Sunda. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing. Selamat pagi itu artinya. Oh, selamat pagi. Oke. Kalau kumaha atuh? Bagaimana atuh? Oke. Okay.